Okay, guys. Hari ini kita bersama Kuli DG dan juga Kuli Azri. Jangan tanya kenapa gua pakai skinnya begini. Ya, jadi intinya kita mau main ini, guys. Kita hari ini kita mau main build battle team lagi ya. Cuman kita enggak biasa, guys. Ya biasalah ya, sehari-hari begini. Ya kita mainkan. Mari kita cari skin unik, guys. Let's go. Di sini ada skin gamers banget nih, skin gamers banget, guys. Gamer mana? Nih yang oranye nih, oranye hitam tuh. Yeah, gamer banget. Gamer banget. Apa ini? Star. Biar mereka pilih lah, biar mereka pilih. Kita bikin 8 ball pool gitu gimana? Nah. Jadi bukan apa itu? Bukan kolam renang, tapi pool. Boleh, guys. Buatnya gimana siapa tapi? 8 ball pool. Floor changer. Jangan kecil banget anjir, betul. Enggak. Tadi kakinya rada salah gua. Nah, di sini G, kita pasangnya begini. Gini cukup enggak ya? Oke. Segini cukup. Gua enggak ngitung berarti. Kurang lebar? Sebenarnya ini enggak di tengah, G. Ini tengahnya begini, G. Tengah. Di sini. Nah, di sini. Nah, gini, guys. Kita buat kakinya dulu, guys. Segini cukup belum, G? Kita butuh lebih lebar lagi. Oke, nice. Terus gini udah cukup lah. Oke, guys, jadi kita buat kakinya kita buat kepanjangan, rada kepanjangan, berarti ini rada lebarin lagi 2 blok. Nah, 2 blok lagi, guys. Oke. Oke, kita buat kakinya, guys, cepetan, guys. Fast. Kita butuh dark oak kali ya. Nah, gini kali ya. Untuk kakinya nih, guys. Jadi biliar kita, guys, bikinnya. Bukan kolam renang. Bukan kolam renang, guys. Tapi biliar. Nah, nih, guys, di sini untuk bola-bolanya nih, guys, nanti nih. Kayak kalau ada bola jatuh. Kita butuh black wool. Kita buatnya rada estetik aja, Ge. Enggak apa-apa, Ge. Berestetika bersama Azre dan DG. Tapi estetik. Nomor 1. Burger King food lettuce. The last thing you want. The last thing you want from Burger King is the Burger King food lettuce. Oh, enggak ada yang paham karena ini udah job lama. Ge, kita buat begini. Nah. Santai, ini belum diubah. Oke, kita butuh green wool, guys. Green wool lah. Green wool apa? Green terracotta? Green wool aja lah, green wool. Terracotta cakep, Cok. Green wool lebih bagus, ajar. Oke. Lebih bertekstur. Yang lain buat kolam, kita buatnya tempat biliar. Karena biliar, meja biliar itu ini, guys, ya. Bahasa Inggrisnya pool. Nama game-nya 8 ball pool. Bukan 8 ball biliar. Iya, bukan. Berarti sini bisa nggak sih kayak cari bola-bolanya gitu? Bola-bolanya. Bola biliarnya. Gue enggak jujur, gue enggak apal bola biliar apa aja. Tunggu, kita cari guys kepala. Searching. Apa tapi, guys? Wah, enggak ada, guys, masalahnya. Gua rasa enggak ada sih. Soalnya dikit dia pilihan bloknya. Dikit, guys. Aduh, suram. Satu sini, bolongan sini lagi. Nah, gitu, guys. Terus ini kita kasih slip lagi, slip. Kita kasih slip. Oke, 2 menit lagi, guys. Aduh, iya, cepat kali. Nah, gitu, Ge. Nah. Kok pinggir-pinggirannya kasih kayak apa itu, besi gitu enggak? Apa enggak usah? Ya udahlah. Gini aja. Oke. Seperti ini. Ini bolong aja. Dan ini dia, guys. Jadi 8 ball pool. Anjay. 8 ball. Nah, yang lain kolam kan. Ini bukan kolam renang. Ini adalah motor. Ini bukan pool ya. Ini namanya pond. Tolong bedakan. Nah, kalau yang ini. Nah, ini. Masuk tema. Ini masuk tema. Oke, cuman ini di mana ini kayak rada random gitu ya tempatnya. Nah, ini dong kita punya dong. Pool. Yoi enggak, guys? 8 ball pool gitu. Yoi enggak? 8 ball. Orang-orang pada ngepup semua, eh. Woi, kok pada ngepup semua, weh? Orang bener-bener ya. Ini Olympics. Bagus, cuman rada biasa aja, begini aja sebenarnya. Iya, biasa aja. Aduh, lupa food. Sama lupa food. Ini poop biasa. No. This is poop. Very ugly. Ini apa lagi nih? Air prosotan. Oke. Kayak gini semua, guys. Super poop. Waduh, berombak airnya, guys. Buset. Super poop. Ini jelek ini. Super poop. Ini biasanya menang kayak gini nih nanti. Liatin aja. Ini apa lagi nih, guys? Kolam. Oke. Kolam. Oke. Kolam melayang, guys. Kolam. Platformer rada nggak tahu tuh, guys, rada aneh. Ini mah bathtub, ini bukan pool ini. Hey, orang nggak bisa bedakan bathtub sama pool, anjir. Terlalu. Simple banget. Jadi ya, rada suruh. Fourth place. Menarik.
Gak kayak gini menang. Gak tau dah, gue gak tau. Gak tau guys, orang guys parah guys, parah, sumpah. Kolam renang rada cacat, menang guys, kecewa. Tasi G malah buatnya meja biliar. Coba kok? Tapi lumayan. Iya lumayan, first play. Kalau kita ikutin tema guys, kita tadi juara satu, fix aja itu. Turtil, ayo kita buat turtil. Mari kita langsung buat turtle ya guys. Wah, ya. Kita bikin yang gede Sri. Kita buat turtle-nya guys ya, turtle. Ayo guys, sini guys. Cara buat turtle tuh begini guys. Pertama kita depan belakang samain dulu begini, cari tengahnya habis itu begini, ya kan? Begini. Jadi kira-kira nih dia tuh di sini. Nah, habis itu kita tinggal sambungin aja deh. Selesai. Nice. Tutorial membuat kura-kura guys. Simple. Tuh, udah jadikan cangkangnya tuh. Nah, bawahnya Tunggu, jangan diisi dulu, sabar. Bawahnya kita harus kasih ini dong, apa? Oh, cangkangnya. Cangkangnya, iya cangkangnya. Masa nggak ada cangkang kan, kura-kura kan? Bawahnya bugil ya. Bolong gitu kan, suram gitu. Suram, nah, kasihan. Cukup. Bagian sini kita rada naikin dikit, karena itu nanti untuk kepalanya guys ya. Kepalanya. Nah, untuk bagian cangkang atasnya, ini kita cari lagi tengahnya lagi. Ini nggak ada tengahnya sih ini. Jadi kita basically cari begini tingginya. Kita tarik lagi 5 blok begini. Set. Nah, kalau kalian perhatiin ya guys, kura-kura tuh depannya dia lebih curam, sedangkan yang belakangnya tuh biasa lebih kayak rata gitu, oke. Okay. Karena gua tahu gimana, karena gua terakhir nontonin kura-kura. Ya. Oke, okay, kita buat kura-kura guys, cepetan guys. Ya, lu pikir gua bikin apa anjir? Komodo. Kepala jangan hijau lagi dong. Ya apa? Coklat lah. Tuh guys, oke. Jadi gini guys, bagian sini kura-kura ini kita lurusin dulu semua. Gua tahu ini jelek, jangan dihiraukan dulu. Jadi kalau build manual tuh gampangnya kalian gini aja dulu, bikin aja kayak rata dulu ya, gini guys. Coklat yang mana Azri? Gak cocok. Pakai kayu, jangan pakai terakota. Nah ini guys, ini kan jelek nih, ya kan? Nah dari sini kita tinggal ubah-ubah dikit guys. Kita tinggal isi-isi begini, kita bikin jadi lebih bulat, kura-kuranya jadi lebih ini guys, lebih bulat dia. Nah begitu guys, tinggal tambahin ya blok-blok aja begini. Dengan begini kalian sudah membenarkan anjir. Pakai stair, jangan kaku-kaku amat ge. Sabar. Nah gini kan, gila bro, masih 3 menit lagi. Oke, gua yang detail-detailin, lu yang taro-taro. Oke, kita kasih warna-warna dikit lagi kali ya, yang beda-beda kali ya. Bisa. Kasih jungle slab di bawah-bawah cangkangnya nih, biar jadi ada kayak gradasinya gitu, jadi ada kayak pembatasnya. Jadi kita di sini ada beberapa macam warna. Mungkin di sini kita bisa kasih batu-batuan kali ya, enggak Gih? Masih 2 menit guys soalnya. Oh Gih, kasih lautan Gih, kasih air ombak gitu. Silakan. Gua detailing cangkangnya. Ya lo buat batu detailing apa kayak sebisa mungkin. Kita environmentnya guys ya, kita bagian wool. Kita bikin bagi jok. Nah ini jadi tuh airnya guys. Nah itu guys, set. Ini tinggal isi aja. 1 menit, 2 menit maksudnya. Kita pasti bisa guys, ayo guys. Kita pasti. Tim Kuli Jawa pasti bisa. Let's go. Jawir for the win. Ini kita isi semua guys dengan air-airnya nih. Jadi ini ceritanya dia tuh kura-kuranya lagi mau ke pantai guys. Sebenarnya ini bukan kura-kura sih ya, jadi jatuhnya ya kalau air ya. Jadinya penyu anjir. Cepetnya gak apa-apa. Orang kadang rada bego gak bisa bedain penyu sama kura-kura. Iya, termasuk kita guys. Termasuk kita, baru sadarnya sekarang. Cuman ya sudah, kita bikin ombak-ombaknya dikit gitu kan. Wah nice Dre, nice. Oh kita bikin apa itu, bintang laut. Enggak sempat. Ombak di sini. Nah, gila guys. Wih. Cakep. Wih, ini apa nih? Oh, ini juga cakep ini. Tapi kepalanya rada penyok gini. Gepeng anjir. Kepalanya gepeng guys. Penyet aja. Astaga, ini apa lagi? Ini lebih penyet. Kura-kura penyet. Pajar ini kayak kodok anjir, kayak kura-kura aja. Tuh kan pada bilang. Nih, nah pop. Terlalu kotak gitu. Nah. Wah, ini lumayan ini. Ini lumayan, cuman kakinya terlalu tebel, bro. Kayak aduh, terlalu kaku gitu. Ini malah bikin rumah. Ini malah bikin rumah, ini bikin kura-kura gepeng banget lagi, astaga. Super pop. Gepeng, literally gepeng. Ya astaga, ini juga gepeng. Dilindes aja. Goblok. Kasihan aja.
Rokil. Terus ini lehernya, astaga, lehernya cungkring. Oke, oke lah, oke lah, gak apa-apa lah. Aduh, gak ada yang buat ninja. Si siapa nih, si Michael ya, gak salah ya. Gak mudeng, gak okay, nonton okay. Astaga, lu gak nonton. Oke, okay, oke, okay. Ini kure-kure yang apa? Udah di Mario. Oh, di Mario Bros nih, oke, okay, oke, okay. Bagus, bagus. Cuman harusnya dia berdiri sih, kalau di Mario Bros. Oh, ini siapa nih? Oke, okay, ini. Waduh, mukanya serem banget, guys, astaga, muka tuh. Oke okay lah, oke okay lah. Ngeri, Forza Horizon Fun nickname-nya. Astaga, ini kura-kura apa lagi, guys? Kura-kura atau kutu, anjir ini. Ini kepeng anjir, lagi. Matanya gede banget, guys. Oh my god, lihat tuh matanya. Gue masih ngakak yang roadkill tadi. Iya, tadi kelindes, anjir. Literally kelindes, anjir. Ini menang lah. Orang masa ayolah. Legendary lah, legendary. Ya, enggak legendary. Wah, ini Michelangelo. Ada Michelangelo, ada si Rafael, Donatello. Ada Donatello sama Michael. Weh, masa kita kalah, guys? What? Wah, guys, wah, parah sih kalau kali ini, guys. Wah, rusak dah, rusak lah. Wah, udah. Ada enggak terima. Itu kalau misal yang menang roadkill, gue masih apa ya, setuju lah ya. Iya, itu lucu aja. Oke okay, guys, jadi ternyata meta kuli bugil nggak bagus ya, guys. Meta kuli bugil nggak bagus. Iya guys, suram mulu guys. Kita harus ganti skin. Kita harus ganti skin, guys ya. Soalnya dari tadi jelek banget, guys ya. Yang maksudnya yang juara satu tuh jelek banget buildnya. Ya jadi guys, itu aja guys videonya. Jangan lupa like, lupa subscribe. And see you guys next time. Care, yeah, bye-bye. Bye.